Sisters and my brothers, their laughter and their love.
loveliness could clear a cloudy day. Like the music of the mountain and the colors of the rainbow, they are promised the future and the blessing for today. Those the city starts crumble and the towers fall around us, the sun is slowly fading. It's colder than the sea. It is written from the desert to the mountain that can lead us by the hand and by the heart. They will comfort you and me in their innocent and just it. They will teach us to be free. This is the prayer for non-believers. Come and stand beside us. We can find the better way. Yang kedua, Deli akan memainkan cover Suara Bintang nomor 20. Saya tidak ingat ini kapan diciptakan ya, tetapi Beethoven tadi sekitar abad ke-18. Silakan Deli. Lagu-lagu
klasik, wow, luar biasa. Saya sendiri buta terhadap lagu-lagu klasik gitu ya. Ini menurut saya sangat sangat luar biasa. Oke, baik teman-teman semua. Terus kayak teater beneran. Oke, saya ada lagu ya, nanti para pembaca puisi. Jadi ini para teman-teman ketahui, ini para pembaca puisi di depan. Katanya lebih deg-degan daripada ketika ujian presentasi. Jadi ini ya, saya senang lihat wajah-wajah begitu. Oke, jadi teman-teman semua, acara ini dilaksanakan dalam rangka hari kali ini. Harusnya tanggal 21 kemarin. Tetapi para ibu-ibu bisa dibosan, susah sekali untuk dikumpulkan. Satu lagi di Makassar, satu lagi di Bali. Ya, satu lagi di mana gitu, akhirnya kita membuat keputusan. Pada hari ini kita semua berkumpul untuk menjalankan isu perempuan. Masih banyak PR yang harus kita kerjakan bersama terkait dengan building awareness ya, tentang hak-hak perempuan. Banyak hal, misalnya banyak orang yang belum bisa membedakan antara tidak bisa mendefinisikan kodrat. Ya. Jadi kalau apa-apa misalnya, wah kamu perempuan, misalnya cuma kok keluar rumah, itu berarti Anda menyalahi kodrat gitu. Karena kodrat Anda adalah, sebagai perempuan kodratnya adalah memasak, misalnya begitu, ya kan? Nah, harus dikatakan bahwa kodrat ini adalah segala sesuatu yang menempel di perempuan. Ya, itu baru kodrat. Kodrat perempuan, perempuan mempunyai payudara, maka kodrat perempuan adalah menyusui. Perempuan mempunyai rahim, maka kodrat perempuan adalah melahirkan. Kalau kodrat perempuan itu masak, maka pada saat lahir perempuan sudah membawa polipot. Duet maut. Duet maut ini antara dua orang dosen tokoh, yang satu adalah direktur pusat studi wanita, juga seorang dosen dari sastra Inggris. Yang tentu, wah ini supporternya sudah ada di depan sendiri ini. Bapak Daniel itu sudah ada di depan sendiri, ada di depan. Luciana L.I. Priyantini, dosen Fakultas Sarjana dan Hukum Islam. Suaminya ada di sini, Masya Allah. Weh, halo Pak. Jadi jauh-jauh suami Pak Masnun ini dari UIN Mataram. Jauh-jauh kesini langsung landing mendatangi pertunjukan dari Dekan Wakil Rektor.
Struggle
visit by the Spirit, the Spirit. Tapi akhirnya mereka yang banyak tak bersuara lantang seperti yang saya ingin. Mereka telah bersabar dengan perubahan, sementara yang lain bergerak dengan semangat. Kapankah Helen turun lagi, Helen itu akan sungguh-sungguh datang di negeriku ini? Apakah saya itu hanya akan melintas dan kembali ke Keren ya. Susi sama Bu Fitri ternyata bisa begitu ya. Saya saja tidak menyangka dan kaget, ini surprise bagi saya. Ya, wow. Aduh, Pak Mas Lam, Mas Fitri, proud of your wife. Oke, teman-teman saya akan memperkenalkan bahwa ini acara ini juga disupport oleh Pusat Layanan di Faber. Anda melihat Mbak Rakil kita memberikan bahasa isyarat untuk teman-teman yang tidak bisa mendengar. Kita kasih tepuk tangan. Oke, kalau tadi pertama itu ada Bu Dr. Siti Ruhaini. Beliau ini adalah Komnas HAM dari OKI, OKI, Organisasi Konferensi Islam tingkat dunia, ngeri lho, tingkatannya dunia ya. Jadi kita mempunyai aset yang demikian lupa yang sangat membanggakan, dan itu perempuan, dan itu menjadi wakil dari kita semua di OKI. Tepuk tangan ibu Denny. Kita akan tampilkan satu lagu lagi. Ya, judulnya apa? Udah capek aku sendiri. Oke, The Entertainers. Oke, Mbak Lia, kita beri tepuk tangan untuk Lia. Thank you.
Nahlia. Nahlia belajar piano sejak umur berapa? Kelas 4. Sekarang berapa? SMP delapan. Tepuk tangan buat Nahlia. Terima kasih. Saya kapan-kapan ingin juga main piano. Saya kayaknya bakal suka piano. Dan jam saya nanti. Oke, di tengah-tengah kita hadir juga Ibu Sito Resmi Prabu Ningrat yang juga hadir di sini. Terima kasih Ibu Sito atas supportnya kepada kami. Selanjutnya kita akan panggilkan siapa ya? Siapa ya? Oke. Kita akan tampilkan ya. Ini dulu adalah junior saya di Teater SK. Ada dua orang lah junior saya di Teater SK. Lagi deg-degan. Ada dua orang junior saya di Teater SK. Kemudian dulu dia datang ke Teater SK dengan pakaian yang sangat lengkap. Pakaian yang sangat lengkap itu maksudnya apa namanya, rapi banget gitu ya, yang namanya nanti dulu namanya. Beliau sekarang menjabat sebagai wakil dekan 2 Fakultas Dakwah. Ini kalau kalian mau minta apa-apa harus baik-baik dengan si ibu ini. Saya tahu beliau sangat bersupport dari gerakan-gerakan atau kegiatan-kegiatan yang ada di Fakultas Dakwah dan ini. Kemudian beliau ini sangat ini ya, sangat pejuang sejati. Jadi dulu gini ceritanya, beliau S2 di Amerika, ya. Jadi S1-nya di dakwah, kemudian S2 di Amerika, kemudian begitu selesai mempertahankan tesisnya S2, beliau melahirkan. Nah, jadi kemudian itu kemudian betapa kemudian begitu dia mempertahankan tesisnya dalam kondisi perjuangan yang luar biasa. Kita panggil Ibu Dr. Alimatul Kiptia. Sudah lengkap dan sudah lengkap. Inilah kehidupanmu.
seolah Tuhan mengatakannya begitu kepadaku. Tuhan menuntun nafas, gerak, dan segalanya kepadaku. Hal-hal yang tertulis indah selalu tampak saat aku mengikuti. Sesekali aku ingin cerita lain, tetapi kata Tuhan, cerita dariku itu selalu lebih baik. Aku sangat percaya kepadanya. Bagaimana tidak? Dialah yang memulai ceritaku. Aku mengikuti gerakannya dalam menuntunku. Maka di sana, satu demi satu kutemukan ayah, ibu, Pak Lek, Bule, Mas Anto. Aku dan diriku, aku dan Tuhanku, aku menemukan segalanya. Anak gadis yang merangkak menahan sakit pada telapak yang berdarah, dan perempuan yang berdiri di atas podium. Anak gadis yang menggendong sepeda, dan perempuan yang kontraksi di depan para profesor. Anak gadis yang hendak kabur dari rumah, dan perempuan yang mendapatkan beasiswa berkali-kali. Anak gadis yang dituduh berbohong dan mencuri, dan perempuan yang aktif di gerakan anti korupsi. Anak gadis yang hendak menjadi TKI dan berakhir sebagai seorang dosen di negerinya sendiri. Percayalah bahwa anak gadis dan perempuan itu adalah orang yang sama. Percayalah, kupu-kupu tak pernah salah dalam mengembangkan sayapnya. Percayalah bahwa pengorbanan, perjuangan, rasa sakit, tangis, dan lelah, dan rasa yang tak tergambarkan lainnya adalah rasa-rasa yang tidak diterima oleh Tuhan secara gratis. Kau tahu, Dia Maha segalanya. Dia akan membayarnya. Itu pasti. Terima kasih. Assalamualaikum. Alimatul Fitiah, ya. Beliau adalah pejuang yang sangat tangguh. Zaman kuliah dia jualan kacang yang digorengan dengan sepedanya. Dia akan keliling kemana-mana. Lihatlah bahwa sebenarnya seseorang itu bisa melawan takdir, ya. Dalam konteks ini adalah dengan kerja keras maka dia bisa menjadi seseorang yang tangguh, kemudian dan bisa menyelesaikan doktornya juga di luar negeri. Dari seorang penjual, mahasiswa penjual kacang, bisa menjadi seorang dosen di negeri sendiri. Tepuk tangan buat kalian. Oke, kita ini para perempuan yang kemudian akan tampil sesuai dengan potensinya sendiri-sendiri, yang sesuai dengan kompetensinya sendiri-sendiri. Maka kita akan panggilkan seseorang yang baru saja mendapatkan SK profesornya. Ini profesor perempuan kedua di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kita akan lihat penampilan beliau yang biasanya sangat serius di dalam menguliti kajian-kajian ilmiah. Kita akan lihat beliau membaca puisi. Profesor Tris Nur Railawati, PhD.
dan saya diberi tugas untuk membaca puisi bahasa Sunda. Dengan kawan-kawan bisa memahami tadi. Mama akan ada dia.
jauh wajah Winin Sunan Kalijaga. Jangan bilang UI, karena kalau orang sudah bilang, badai ke mana? Badai kawin. Nah, saya kan bisa perang dengan PSW nanti. Ya, jadi bilang yang benar UIN gitu ya. Baik, wah ini luar biasa, ada dari Sunda, dari tadi sudah ada Puro-Puro, Jowo. Ya kok, ini sudah pilih dong bu, tapi makan terus ya. Oke, jadi itu nanti kita akan panggilkan penampilan berikutnya. Ini adalah teman saya, tetangga apartemen. Tetangga di apartemen saya di Montreal sana. Jadi Rofah ini sudah tahu banyak tentang saya, bagaimana kalau bangun tidur gitu ya. Nanti kita akan tampilkan Bu Rofah ini S1-nya di UIN Jakarta, sebagaimana terlihat ya. Tapi kita sekali lagi bangga tuh kemudian gara-gara Profesor Nur Haidi dan Profesor Al-Maki, maka kita bisa mendatangkan dua orang ini pindah ke Jogja. Wah, luar biasa ini. Ya, Bu Rofah ini adalah founder dari Pusat Layanan Difabel. Ya, kita akan dengarkan. Konon kabarnya dulunya pintar nyanyi, tapi saya tidak begitu percaya. Nanti kita akan buktikan, coba kalau baca puisi dulu bagaimana gitu ya. Kita akan bagikan tepuk tangan yang meriah buat Dr. Rofah. Dia mampu mandiri, dan kalau mas-mas dan mbak-mbak, bapak-ibu melihat liputan media beberapa saat yang lalu, dia banyak muncul di TV karena berbagai prestasinya. Sayangnya Mbak Safira hari ini, Safira tidak bisa hadir karena dia harus mengikuti pelatihan guru. Jadi saya akan membacakan
puisi yang menciptakannya. Baik, mari kita mulai Mas Fikri. Engkau Kartini di kobelku. Kau Kartini di kobelku. Apa yang kau risaukan? Kenyataan yang tak sesuai mimpimu. Ataukah keinginanmu yang dianggap terlalu tinggi? Sekedar dapur, kasur, sumur pun kau belum tentu mampu. Mungkinkah kau meraih mimpi yang lebih tinggi? Terlalu pahit. Keinginanmu terlalu bagaikan pungguk yang merindukan bulan. Keadilan bagi kamu masihlah jauh. Pendidikan berkualitas, kehidupan yang layak, thank you.
Thank you.
lagi. Proses-proses kreatif dari RSK maupun Sanggar Umum. Jadi teman-teman, nanti RSK ini memusikan puisi-puisi. Ya, jadi yang dinyanyikan oleh RSK itu bukan lagu-lagu puisi, tapi yang dinyanyikan teman-teman RSK berdasarkan puisi. Oke, selanjutnya siapa? Kita akan panggil senior saya, kali ini senior saya. Senior saya semuanya senior saya. Tapi ini senior saya di bidang teater. Ya, Anda bisa bayangkan kalau juniornya kayak saya, maka seniornya seperti apa? Jadi kita akan tampilkan senior saya yang sekarang menjadi dosen di Fakultas Dakwah. Fakultas Dakwah, beliau sekarang adalah ketua pembak yang TV-nya apa? PPTD, ya, ketua PPTD, Bu Evi Setiani. Nanti akan membacakan puisinya. Beliau ini dulu kalau saya pentas dan lain sebagainya, bagian dari make up artis juga kostum dan juga pemain dan juga nulis main sendiri di TV, jadi apa-apa diborong sama TV. Jadi kita akan tampilkan, kita beri aplaus yang meriah buat Ibu Evi Setiani. Thank you.
pasti makin berana. Pikir untuk melayang dan Hello.
Yeah.
meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha-paha bayinya. Aku akan bertanya, ya Rasulullah, tentang Islamku, ya Rasulullah, tentang imanku, ya Rasulullah, tentang ihsanku, ya Rasulullah. Mulakan hatiku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan Engkau ya Rasulullah adalah utusan Allah. Tapi ku sembah juga diriku, astagfirullah. Dan risalahmu hanya ku baca bagai sejarah ya Rasulullah. Setiap jasad ku salat, setiap kali tubuhku bersimpuh, diriku cuma yang setiap saat ku baca salawat, setiap kali tak lupa ku baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tak pernah ku sadari, apakah di hadapanku kau menjawab saya. Bahkan aku tak tahu apakah aku menyalami berkuasa dan jiwaku terlepas bagai kujang. Ya Rasulullah, sekali-kali ku bayar zakat dengan ingat dapat balasan kontak dan berlimpah. Aku pernah kain raja sambil menaikkan gengsi. Ya Rasulullah, sudah aku. Ya Rasulullah, aku percaya Allah dan sifat-sifatnya. Aku percaya malaikat, aku percaya kitab-kitabnya, percaya nabi-nabi utusannya, aku percaya akhirat, percaya kota yang ada. Seperti yang mencatat dan kuharapkan dari Ustaz. Thank you. Duduk saja. Malah kelihatan. Seberapa besar itu mempengaruhi lakuku. Ya Rasulullah, sudah imankah aku? Ya Rasulullah, setiap mendengar panggilan aku menghadap Allah, tapi apakah ia menjawab menjumpaiku? Sampai jauh dan hatiku tak menyentuh. Ya Rasulullah, kenapa aku terasa? Ya bibir Mustafa yang maha sidana. واغفر لنا خطايا واسع الكرم. Ku ingin menatapmu meski sekejap, wajahmu yang elok menggeram. Setelah sekian lama mataku hanya memegangkan kerah. Ya Rasulullah, aku ingin merekuk senyummu yang segar. Dahaga di padang kehidupan yang hamba hampir membuatku terkapar. Ya Rasulullah, merkis meski sejarah, teteskanlah kepadaku cahaya buat bekalku sekali lagi. Yeah.
yang luar biasa sebenarnya adalah penontonnya. Diajak solawakan oke, diajak nyanyi oke. Terima kasih, Linda. Puisinya bagus sekali, sangat menghayati. Ya, saya nggak tahu kalau Linda bisa baca puisi. Oke, berikutnya, kalau Linda bisa baca puisi, bisa. Kita akan tampilkan seorang yang memang membaca puisi, dia pernah memenangkan sebagai pemain putri terbaik pada zamannya. Ya, kita akan tampilkan junior saya, Linda Teresa. Kemudian dia sudah menikah. Dia ini semuanya sudah menikah. kita akan tampilkan Aning. Tidak pernah ketinggalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada ibu-ibu dokter, saya mau tanya. Nyusinnya lama aja. Kedua, sebenarnya nanti sebelum saya membacakan puisi saya sendiri. Dan biasanya itu saya akan membacakan puisi saya sendiri. Jadi saya lebih bebas mengekspresikan karena saya akan berlanjutkan pada nanti. Ataupun mencampuri berjalan menurut
digariskan, berjalan menurut yang digariskan. Sedemikian juga aku, perempuan. Takdirku melahirkan dan mengandung bukanlah berlaknat jika tak pandai memasak atau sekolah ke negeri Cina. Aku, perempuan yang merindu dan menunggu menghirup nafas lega agar tak usah membaca dunia. Assalamualaikum. Tapi
jernih beda anak-anak lanang. Orang lihat dia kan utama jalan bebas kaya lanang. Sebab untuk menjaga unggah ungguh lan kesamaan. Orang lindu ngadoh tanpa sedulur lanang. Sebab jereng untuk menjaga awak sing jernih ringkih tur gawe sumelang. Anak wadon, orang perlu sekolah atuh-atuh. Sebab jirinan jabal gangguan jeprah. Mau bubrah, orang bisa mulai bunga dan sumberna. Tapi, anak wadon juga menungsa. Sing duwe pengarep, sing duwe impi. Sing duwe ati lan pikiran. Pinteran lan kekuatan nyongki sapa nyong anak wadon bisa dadi apa baen sing tekarepna bisa luka ngedi baen nang alam dunya ki bisa kaya sedulur lan kanca kuliah sebab nyongki pada karo Rika. Assalamualaikum. Perempuan itu
wajahnya. Aku seperti melihat surga. Sejak pertemuan itu hidupku tak tenang. Aku mulai membanding-bandingkan keadaan perempuan itu dengan istriku. Seandainya istriku bisa serapi Gini, pasti aku betah di rumah, ya? Seandainya perut istriku serata Gini, pastilah aku tak harus mencari foto-foto yang begituan itu. Tetapi semuanya membuatku frustasi. Begitu aku membuka mata, yang kulihat hanyalah tubuh istriku yang berlemah di sana sini. Otakku mulai berputar-putar tak karuan bagaimana cara agar aku bisa menuju Bikini tanpa ada orang yang curiga. Sudah 2 hari saja tidak bertemu Gini, aku seperti orang gila. Mulailah aku atur rencana demi rencana untuk bisa menemuinya. Dari tetangganya aku tahu ternyata Gini adalah seorang guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Sebuah ide melintas, ya. Akan ku kursuskan anakku bahasa Inggris di tempatnya Gini. Istriku yang tidak tahu apa-apa itu setuju. Kasihan. Sejak hari itu, setiap hari Senin dan Rabu merupakan hari yang sangat tunggu-tunggu. Kursusnya sih hanya berlangsung 1 jam saja. Ya Allah, melihat bagaimana Gini ngomong bahasa Inggris, aku tambah gemes saja. Terbang ke langit 7 seperti berdendang, kata-kata itu terus terlampau.
pulang. Lama-kelamaan, aku punya keyakinan kalau Kini sudah menaruh perhatian terhadap. Oleh karenanya, dengan mengumpulkan segala keberanian, aku menyatakan cinta di berada rumahnya. Kini tersentak, tetapi wajahnya, aku melihat bintang-bintang di matanya. Dia berkata, loh, Mas kan sudah punya istri. Loh, tapi kan kamu tahu kalau aku sangat menderita gini. Gini saja, Mas. Selesaikan baik-baik hubungan Mas dengan istri. Kalau memang Mas tak bahagia, Mas harus menceraikannya secara baik-baik. Atau minta izin padanya untuk menikahiku. Yes, aku bersorak. Masalah istriku gampang lah diatur. Dengan hati berbunga-bunga aku pulang ke rumah. Begitu malam tiba aku dikejutkan dinas sebelum jamnya. Setelah itu aku menjumpai istriku seperti layaknya pengantin baru. Setelah itu aku buatkan istriku mie goreng kesukaannya. Sepiring berdua kami makan bersama. Selama 2 minggu kami tempat mesra. Kami utama istriku menangkap curiga tentang dia tampak bahagia. Pada minggu ketiga mulailah aku bercerita tentang banyaknya orang-orang yang pernah disatuni. Anak yatim dan janda terlunta-lunta. Dan Kini adalah termasuk salah seorang janda yang terlunta-lunta. Kami yang sudah tersentuh sangat terharu, tapi menjadi pilu ketika aku mulai membukakan bahwa pintu surga akan terbuka bagi istri yang merelakan suaminya menikahi janda. Dari katanya aku tahu hatinya teriris, tetapi kayak aku tak teriris. Kemudian dibandingannya aku bisikan betapa aku sangat mencintai dia dan berjanji semuanya tak akan berubah. Istriku menatapku. Dia bilang dia ingin bertemu Kini. Aku pun setuju. Aku cium keningnya, aku usap-usap rambutnya sampai dengkulnya terdengar. Malam itu dia terlelap. Akhirnya di rumahku kedua perempuan itu bertemu. Dari jendela rumahku aku bisa melihat kalau istriku tampak tegang dan Kini tampak salah tingkah. Tetapi berapa saat kemudian mereka bersalaman, mereka mulai bicara, mereka saling tersenyum, mereka tertawa-tawa, kemudian mereka berpelukan. Apa artinya itu? Baca tuh ada di depan mata. Jahat sekali. Pagi ini ketika aku hendak menyelipkan sebuah puisi di rumah ini, aku mendapati rumah ini lengang. Suara keributan anak-anak Kini karena hendak bersiap-siap berangkat sekolah tak kudengar. Aku ketuk rumahnya berkali-kali. Tak ada yang menjawab. Aku semakin keras mengetuk pintunya. Sepi. Kugedor dan kugedor lagi pintunya. Wah, lah kok kali ini bukan kok tetangga sebelah rumahnya muncul dan mengabarkan bahwa Kini dan anak-anaknya pulang ke kampung halaman untuk mempersiapkan pernikahan dengan direkturnya. Kini perempuan ranu yang hendak kujadikan istri keduaku hendak menikah tanpa memberitahuku sama sekali. Kurasakan perasaan tersinggung mulai menggegar di dadaku. Dalam keadaan linglung, aku ingat istriku, perempuan setia yang selalu menerimaku apa adanya. Boleh jadi tubuhnya tidak terawat karena waktunya habis buat mengurus rumah tangga dan uang belanja yang diberikan dihabiskan buat urusan keluarga daripada untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba aku ingin memeluk istriku dan melihatkan betapa tak ada perempuan lain yang lebih aku butuhkan di dalam hidupku selain dirinya. Kembali aku terpana. Ku dapati rumahku tak berbohong. Ku periksa kuat tanaman
kami biasa menyimpan kunci kalau dia pergi. Di situ kutemukan kunci rumahku dan sepucuk surat. Mas Poli, merangkai kata aku memang tak pandai, tetapi semoga yang akan ku sampaikan ini bisa kau mengerti. Beberapa bulan yang lalu ada seorang pria yang perhatiannya membuat kebunuhannya. Cinta yang kita bina sudah layu, hampir mati. Kalau aku mencoba merawat tanaman lain, bagaimana mungkin aku bisa yakin kalau dua-duanya tak mati? Sedang merawat satu tanaman saja, aku tak bisa. Oleh karenanya, aku memutuskan untuk merawat cinta kita dan mematikan cinta-cinta yang lain. Bagiku keluarga ada di atas segala-galanya. Tapi takdir bicara lain. Mas Poli memilih hendak membawa tanaman lain dengan cara menikah lagi. Bagiku dua istri terlalu banyak dalam satu pernikahan, dan susah bagiku berbagi perasaan. Daripada aku tertekan, akhirnya diputuskan untuk melayangkan gugatan cerai ke pengadilan agama. Dengan demikian kita bisa berbahagia dengan merawat satu cinta di keluarga masing-masing. Mas menikah dengan Dini, dan aku pun akan berbahagia karena Mas Mono, tetangga kita yang pernah memberikan perhatian, berjanji akan menikahiku begitu selesai masa idahmu. Thank you.
Thank you.
Berubah rupa.
Ambil